Hari yang damai untuk kita memancing salmon. Nikmat sekali rasanya memancing dengan trident. Kita akan berusaha mendapatkan salmon-salmon yang ada di sana. Fium. Cih, tidak kena. Siapa ini? Siapa ini tiba-tiba datang? Apakah kamu mau aku pancing juga? Fium. Ngapain, Al? Memancing salmon dengan trident. Salah, ralat. Membunuh salmon. Nice, gak ada yang kena. Ini daripada gabut, ada peta. Belum dibuka. Peta. Nyebur, bang. Oh, ini. Apa? Peta. Oke. Jadi kita mendapatkan misi untuk mencari peta harta karun. Kamu menantangku, ha? Akan ku cari dalam 1 menit plus 60 menit. Ternyata kita mendapatkan misi mendari Milk Snow Usagi plus 1 hari, betul sekali. Untuk mencari peta harta karun, apakah sekarang kita mencari peta harta? Apakah sekarang kita lebih baik mencari peta harta karun daripada kita menombak-nombaki salmon? Mari kita langsung pergi mencari harta karun. Let's go. Sebentar, aku harus menggunakan yang namanya Elytra. Ih, mantap. Sayap kecoa aku sudah ready. Mari kita pergi mencari harta karun. Let's go. Ya malam coy, aku lupa tidur. Mesti kita tidur dulu gak sih? Mesti kita duduk. Mending kita suruh orang. Duduk dong. Hehe. Oke, sepertinya kita berada di pojok bawah kiri. Sebentar, apakah aku ada makanan? Oke, ada. Kita ada di pojok bawah kiri peta. Berarti kita harus ke... Nah, pagi. Mantep banget nih. Bagus banget mataharinya. Kotak. Ah, finally morning. Sepertinya ini jauh sekali ya. Kita tuh yang ada di titik-titik putih itu ya, tapi titik putihnya masih jauh banget di situ. Gila coy, apa kita berjalan sebanyak 10.000 blok untuk menuju ke harta karun ini? Kita harus mencari peta harta karun. Salah, kita harus mencari harta karun yang ada di dalam peta. Tapi putih-putihnya tidak bergerak sama sekali. Berarti kita masih sangat jauh. Apakah aku ditipu? Apakah aku ditipu? Mari kita lihat saja. Wih, awannya bagus. I can show you the world. Zawardo! Jauh banget, boy. Kita sambil melihat pemandangan yang indah di server Fure. Ya, ini ngomong-ngomong ini server aku ya, guys ya. Ini server aku. Yang tidak untuk publik, hanya untuk bermain random seperti ini. Dan putih-putihnya masih tidak bergerak. Harusnya kalau kita di pojok kiri, kita harus pergi ke kanan, ya kan? Aku udah pergi ke kanan, tapi tidak terjadi apa-apa. Sejauh itu kah? Sejauh itu kah? Anjay coy, di mana itu ya? Pulangnya males juga ya? Ayah, aduh. Ya udahlah. Demi membuktikan kalau kita adalah petualang sejati dan bukan hanya sekedar membunuh-bunuh salmon dengan trident, kita akan membuktikan kalau kita bisa melakukan dan menemukan harta karun yang diberikan oleh Milky Snow Usagi. Aku jadi merasa bodoh. Apakah record kali ini? Ah, benar. Putih-putihnya sudah semakin membesar. Kita mendapatkan satu titik cerah. Let's go. Putih-putihnya sudah semakin membesar. Berarti kita ke arah yang tepat. Yes, aku memang pintar, pandai. Hahaha. Nyeeeeng. Wah, udah bergerak, guys. Wah, kita semakin dekat nih. Kita semakin dekat nih. Ih, asik gak tuh. Wah, let's go. Ini baru seru. Ini baru seru. Mapnya sudah terbuka, guys. Mapnya sudah terbuka, guys. Nyampe coy. Wah, di dasar laut kah? Wah, bercanda sih, di dasar laut sih bercanda sih coy. Di dasar laut, guys. Di sini kah? Di sini, guys. Di sini, guys.
Di bawah sini guys. Wah, bercanda sih kalau di laut sih. Susah loh ini kalau di laut. Aku punya respiration nggak sih? Aku punya sih respiration. Berarti kita harus gali di sini kah? Oke. Kita gali aja ke bawah. Waduh. Ketemu nggak ya? Ketemu nggak ya? Waduh gelap. Tidak punya night vision guys. Bagaimana nih? Sungguh gelap. Tolong, gelap sekali. Gimana caranya biar terang ya? Aduh. Aku nggak tahu nih ya. Harta karun tuh sebawa apa ya guys ya? Aku nggak pernah menemukan harta karun seumur-umur. Ah, ini dia, langsung ketemu. Oh my god. Oh my god, pertama kalinya aku menemukan harta karun di Minecraft. Sumpah guys, ini pertama kali aku melihat isi harta karun. Wah, iron ingot, prismarine crystal, ikan, leather tidak penting, gold, diamond, water breathing, heart of sea, let's go. Dan kemudian water breathing lagi. Wah. Ternyata semudah itu mendapatkan harta karun. Mudah sekali saudara-saudara. Kita kasih ini dulu gak sih? Udah diambil Fure. Hehehe. Wih, kita akan pulang. Kemudian kita akan pamer kalau kita sudah mendapatkan harta karun. Ah, ternyata semudah itu teman-teman. Ternyata semudah itu. Easy, ngomong-ngomong pulangnya lewat mana ya? Kita on the way pulang. Ternyata semudah itu mendapatkan harta karun. Aku pikir di bawah banget. Karena waktu itu aku pernah mencari harta karun juga dan gak pernah ketemu guys. Ini pertama kalinya seumur hidup aku kalau kita mendapatkan. Kok kalau? Iya, ini pertama kalinya seumur hidup aku mendapatkan harta karun. Wah, seneng banget, di record pula. Bentar guys, aku mau mampir dulu deh. Apakah di sini sudah diklaim? Sekalian ya gak? Wih, belum diklaim coy. Lumayan golden apple. Lumayan dapat golden apple ya enggak? Ih, fire charge, let's go. Ih, lumayan banget nih. Lanjut guys, kita on the way pulang. Kemudian kita akan lapor ke pemberi misi tadi, NPC Milkis no Usagi. Wow, ada ini lagi guys. Ada ruin portal lagi, kita mampir lagi deh. Kita mampir lagi untuk mengambil yang belum diambil. Kosong. Oke, never mind. Ternyata sudah diambil. Sedih. One eternity later. Matahari sudah terbenam. Ternyata benar. Kita pergi berpetualang mencari peta harta karun dalam waktu satu hari. Satu harinya Minecraft ya. Kalau di dunia nyata mah cuman berapa tadi? 10 menit. Gila, pro banget sih gue. Weh, sudah terlihat adanya peradaban kembali, teman-teman. Kita sudah sampai, kemudian kita akan melapor kepada NPC Milkis no Usagi. Lihat. Teredere. Terederf. Terederf, yaitu Fure namanya di balik. Oke, okay, never mind. Mana nih? Itu dia NPC kita. Hai NPC. Aku kembali dari questmu. Kemarilah. Real cuy. Wih, NPC kita pun datang menyampiri kita. Ada ya NPC yang datengin. Ada juga kita yang datengin NPC. Ini dia hartanya. Kita berikan kepada dia. Potion water breeding 1, potion water breeding 2, diamond 2, 2 gold ingot, 7 prismarine, kemudian leather yang sudah kita buang, dan heart of sea. Wow, mantap. Bagaimana quest saya dapat nilai berapa? Hartanya real padahal beli di pasar loak petanya. Itu ada heart of sea man. Itu ada heart of sea man. Saya kasih 9. Satunya lagi mana? Sial. Cih, kita dapat
dapat 9 dari 100. Menyebalkan sekali. Daripada kita membunuh Salman, mari kita membunuh Milkis no Usagi. Selamat tinggal. Bye-bye. Mari kita akhiri stream ini dengan pembunuhan NPC berencana. Bye semuanya. Kok stream? Maksudku video. Bye.